Dan kayaknya memang lucu ya, Pak. Kalau yang perempuan kan keluarin buah. Iya. Kalau yang cowok kan keluarin air. Iya. Airnya dari sini. Ini ketok. Potong. Berarti memang kayak orang paling ya, Pak. Istilah kalau laki-laki kan kayak gini ya. Mungkin kalau laki-laki kan gini, keluarin air. Kalau yang perempuan itu mana ya, keluarin anak kayak gitu ya. Iya, oh, susu. Susu kayak gitu gitu. Iya. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Sofa Putra. Nah, jadi di video kali ini gue mau cari legend. Jadi legend itu adalah minuman dari Rembang. Aku juga kurang tahu sih legend itu artinya kayak apa gitu. Dan ini saya akan ditemani dengan saudara saya. Dan ini dia. Hei, Lur. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Dewean ini? Dewean sih. BTW kita mau kemana? Tari legend. Legend, legend itu apa sih? Legend apa ya? Legend ya minuman. Minuman lah. Jadi ini mau kemana ini? Desa apa? Pranti. Pranti. Kira-kira tempatnya dari sini ke sana berapa menit? Berapa ya? Enggak jauh juga, enggak deket-deket amat sih, tapi setengah lumayan lah. Ya udah, berarti kita langsung cabut ya. Oke, ayo. Yo, gas. Gas. Jadi sekitar rumahku itu kayak gini, guys. Jadi ini udah sampai tempatnya. Mas, sofa, sofa, siap. Naiku, kedeku, masih nanti kita ngambil legenya di mana? Di sana ya, ntar ya. Ini namanya desa apa sih? Desa Pranti. Desa Pranti, kecamatan? Sulang. Kabupaten? Aku nemu rambariku kak. Oh ya mas, yang tadi apa? Yang katanya ada perempuan, laki-laki, pohonnya itu gimana? Laki-laki. Di jenis-jenis pohonnya. Pohon, ya pohonnya, pohonnya, pohon Bogor, namanya Bogor. Bogor. Kalau yang cewek itu biasanya itu menghasilkan buahnya, yang siwalan. Ya. Kalau cowok? Kalau yang cowok itu menghasilkan airnya, air legen itu. Air legen ya? Ya itu. Itu jenisnya itu. Kok cowok bisa gitu ya kan? Mungkin filosofinya. Iya. Oh iya, sebenarnya kan airnya namanya legen ya? Iya. Legen itu memang namanya legen apa mungkin ada bahasa Indonesianya sih? Enggak sih, dari dulu kayaknya namanya emang legen. Legen dari ya? Nenek moyang kayaknya. Oh gitu ya. Memang legen. Terkenalnya emang legen namanya. Iya sih. Jadi kita mau berangkat ya mas ya. Kalau tempatnya dari sini ke lokasi berapa menit sih? Dekat paling sekitar 5-10 menit kan mas. Berangkat. Berangkat. Sangat lur. Ya. Gas. Jadi teman-teman ini memang tempatnya banyak sih pohon-pohon Bogor di sini. Uhuh.
Monggo, Pak. Lumayan dekat ya. Oh iya mas. Barno. Mas, itu kan siwalan, ya kan? Ya. Berarti itu perempuan ya? Iya perempuan itu. Ini. Jadi kalau ini selesai dikupas ya? Iya selesai dikupas. Nah isinya. Mana isinya? Nah tiga, mbak terletak. Oh iya. Jadi teman-teman ini aku udah sampai di lokasi. Jadi pohonnya ada di atas sana dan di belakang sini. Ini itu hasil panen siwalan. Dan perlu kalian ketahui, jadi siwalan itu kayak gini, buahnya itu lingkaran gini, dan ternyata di dalam isinya itu hanya ada 3. Nah seperti ini, 1, 2, 3. Nah dari sini juga aku baru tahu sih kalau memang 3, dan ternyata itu kan biasanya dijual 9 biji itu 10.000, dan ini bagi saya sangat wajar karena kita ngambilnya juga sangat susah ya. Mungkin dari pohonnya yang tinggi banget gini, terus dibawa ke bawah gini. Mas, kalau ini apa ini? Alatnya tuh. Ini coba tunjukinnya. Zaman dulu pakainya bambu nih. Oh, ini tempat legenya ya? Iya, terus di sini nih. Ini jadi ada lubangnya. Lubang ini. Berhubung sekarang ada botol lebih praktis dan mungkin lebih enteng. Oh, makanya botol. Berarti kalau zaman dulu makainya ini ya? Iya, dari bambu. Berarti dari pohon, semisal kan ini pohon. Iya. Nanti berarti ini di bawah gini ya? Iya. Terus airnya ke sini. Air keluar ya. Cuma karena saat ini pakai aqua, jadi ini ya. Pakai aqua, airnya iya langsung masuk ke botol aquanya. Oh, gitu. Bisa pakai ini jadinya. Kalau ini apa ini? Nah, itu untuk buat jepit nih. Itu untuk jepit apa? Jepit ini, apa ini sumber legenya. Jadi teman-teman ini kita mau menuju ke tempat legenya yang udah jadi. Mau nyari orangnya juga untuk kita interview. Bagaimana sih kayak cara ngambilnya, terus keluh kesahnya, itu kayak gimana. Jadi ikuti aja terus, jangan di skip-skip. Jadi teman-teman di sini memang banyak pohon Bogor ya. Banyak banget di sini. Banyak. Dan di atas itu ada bapak-bapaknya tuh. Nyepete ngono ga. Begitu iku, iku nyepete. Polah kalau. Jadi ini ya, orangnya lagi ngambil. Apa itu? Siapa itu? Iku capek. Pak, aku ora iku. Pak tak video ya, Pak ya. Aku ora iku. Iya. Jadi teman-teman ini udah ada bapaknya. Nasi legen. Mantap. Ini telak jare. Iya. Oh. Kene kene. Bisa ngombe ora? Iki kon kono lho, jangan sik. Jadi teman-teman ini ada bapaknya yang udah cari legen tadi dan aku mau nanya-nanya. Pak, punten, Pak. Iya. Niki golek legen kawit jam pinten, Pak? Jam 1. Jam 1. Iya. Yeah. Sampai jam iki ya, Pak. Nanti setengah 6 sudah. Oh, setengah sampai setengah 6 berarti. Niku kira-kira dapat berapa botol, Pak? Dan kalau meneke banyak ulat anu cepat banyak. Dan ini langsung naik pohon setinggi itu ya, Pak? Iya. Ngeri ya? Ngeri guys. Kira-kira kayak ada rasa kayak takut gak, Pak? Ya, enggak sih ya, karena mungkin udah terbiasa. Biasa. Biasa. Kira-kira per botol gini berapa, Pak? Harganya ini, iya, harganya per botol 10 ribu. Iya sih, memang. Dan wajar ya, Pak, harga segitu. Iya. Kayak udah naik kan. Iya. Tinggi banget. Tapi per panen setiap hari dapat berapa botol, Pak? Ini. Nah, kira-kira. Kalau pagi dapat 50-an. 50 botol? Iya. Oh, banyak ya. Terus kalau sore? Sore dapat 15.
Oh, gitu. Karena waktunya juga ya, Pak ya. Iya, waktunya. Mepet. Oh iya, Pak. Tadi kan emang benar. Ini, Pak, pohonnya memang ada yang cowok sama cewek. Iya. Kalau yang cowok gimana, Pak? Kalau cowok, cowok itu enggak ada bunuk-bunuknya. Bunuk-bunuknya? Bunuknya seperti siwalan, Mas. Siwalan wedok. Oh, yang buahnya ya? Iya, buah. Kalau yang ada buahnya itu siwalan wedok. Wedok itu nang sing ana siwalane. Oh, itu ya. Dan maksudnya ada kayak perbedaan enggak, Pak? Mungkin dari pohon kan sama semua itu. Sama saja. Sama saja ya, cuma ya yang satu ada buahnya, yang satu enggak. Enggak. Oh. Nah, aku enggak ikut. Seperti ini, loh. Kayak gitu. Itu laki-laki. Kalau itu laki-laki. Dan ya. Dan kayaknya memang lucu sih. Coba lihat. Udah, guys. Dan kayaknya memang lucu ya, Pak. Kalau yang perempuan kan keluarin buah. Iya. Yeah. Kalau yang cowok kan ngeluarin air. Iya. Yeah. Airnya dari sini. Ini ketok. Potong. Berarti memang kayak orang paling ya, Pak. Istilah kalau laki-laki kan kayak gini ya. Mungkin kalau laki-laki kan gini, ngeluarin air. Kalau yang perempuan itu mana ya, ngeluarin anak kayak gitu ya. Iya, oh, susu. Susu kayak gitu ya, ternyata. Ya udah, Pak, makasih, Pak. Siap. Oh iya, Pak. Namanya siapa, Pak? Tarji. Pak Tarji. Oh iya, mungkin buat teman-teman yang pengen cari legen, yeah, bisa hubungi saya, nanti aku antar ke Pak Tarji. Iya. Mantap. Pranti, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang. Rembang, oke, mantap. Mantap. RT3 RW2. Siap. Siap, Pak. Ya udah, Pak. Masih, Pak. Lo kok ya, Pak? Nah, jadi itu kaki ini. Oke, dan ini kita akan menuju pulang karena memang udah selesai, dapat legenya. Yayan ya. Oke. Gimana, mantap enggak kesini? Mantap. Mantap. Pokoknya kalian harus kesinilah dan nyobain legenya. Jadi ininya aku bawa, guys.